makanya jadi ada malah lucu kadang banyak juga yang pada nanya ke aku, emang apa sih kok bisa sih mahal banget malah kayak gitu. Lah aku nggak ngerti gimana, mungkin karena gimana ya, nggak bisa, nggak tahu juga ya, karena aku emang aku termasuk yang emang tipe kerja pulang syuting aku pulang ke rumah, jadi kadang tahu berita atau apa apa malah dari teman atau dari teman-teman artis WhatsAppan gitu. Dan aku emang tipe yang jarang main, jarang bergaul gitu, paling sama teman-teman yang deket-deket aja yang lagi ada di satu program, ntar kita kemana ngomong bareng. Aku sih nggak khawatir ya gitu, kayaknya mungkin aku nggak jadi target ya. Kan nggak lah, maksudnya kalau misalnya ada berapa 100 daftar nama, takutnya dicatut gitu. Oh iya kan, enggak lah, aku sih enggak perlu khawatir, karena menurutku semuanya kan bisa diklarifikasi, semuanya kan harus dengan yang jelas ya, jangan sampai itu berhitung uang.